guys, ketemu lagi bareng Mas Par Project. Jadi di video kali ini gue akan jalan-jalan atau review sedikit ya ke Pantai Puri Gading guys, pantai pertama yang ada di Kota Bandar Lampung. Ya, maksudnya pertama di sini adalah pantai yang dilintasi pertama ya dari Jalan RI Marta Dinata. Sebenarnya ada satu pantai, Pantai Sukamaju Indah, tapi menurut gue kurang worth it. Tapi buat teman-teman yang mau gua request di Pantai Sukamaju Indah bisa tulis di kolom komentar ya. Ini kita akan coba masuk ke dalam, akan kita lihat ya. Di video sebelumnya gue pernah buat video, tapi kualitasnya bikin muntah guys ya. Jadi walaupun gue udah pernah buat video di sini, gue akan ulang dengan kualitas yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Kalian sedang menyaksikan Marsuma Project YouTube Channel. Marsuma Project YouTube Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Selamat menyaksikan. Kita akan coba masuk ke dalam ya guys ya. Nah, di sini gerbang utamanya nih ya. Itu ada pos security dulu. Menurut gua nih sebenarnya pantainya bagus ya. Kenapa gua bilang sebenarnya? Ya karena dulu di sini kan rencana perumahan ya guys ya. Cuma gua nggak tahu penyebabnya apa jadinya seperti kayak gagal gitu. Infonya sih banyak apa ya, banyak kayak nyamuk malaria ya, demam berdarah gitu. Cuma gue kurang pas ya, mungkin teman-teman ada yang bisa nambahin di kolom komentar. Ini kita lihat banyak yang pada nyantai di sini. Dulu gue ngerekam di sini nih karena cuma iseng-iseng aja ya, jadi nggak sempurna. Jadi ukurannya gue kompres terus guys ya. Gue kompres terus, akhirnya gambar jadi super burik. Ini juga burik, tapi masih parah yang dulu. Banyak yang daerah yang tidak terawat ya, kayak rumput-rumputnya udah mulai tinggi, ngeri. Nah di sini ada pagar nih guys. Infonya yang gue dengar, nggak tahu ya kebenarannya ya, mana yang benar mana yang salah. Di sini terjadi kayak dualisme kepemilikan gitu ya. Jadi ini di pagar, kalau dulu kan nggak di pagar ya, masih alang-alang kayak gini juga. Jalannya dulu ada simpang ke kiri juga nih guys. Sekarang ditutup buat Pantai Sukamaju Indah. Kalau teman-teman banyak yang nulis di kolom komentar, nanti akan gua buatin videonya di sana. Di sini ada simpang ya, sana ke perumahan. Kita belok kiri ya guys. Ya. Nah di sini kalau malam nih guys ya, banyak muda-mudi nih di sini yang pada ya pada ngobrol-ngobrol cantik lah sama pasangan. Iya, kadang suka bawa motor, bawa mobil gitu kan. Ini kita akan coba ya masuk sampai dalam. Nah, jalan tadi tembusnya sini guys. Sekarang kita akan coba masuk sampai dalam. Ada apa aja sih di tahun 2024 ini kan Pantai Puri Gadingnya ya. Kondisi jalannya juga sekarang udah berlubang guys ya, kalau dulu mulus ini guys. Nah ini pantainya guys, pantainya ini perumahan ya. Dulu di sini hotel, cuma kayaknya udah nggak pakai ini. Ini sekarang kita masuk ya. Kita masuk. Nah ini adalah pos gerbangnya guys. Di sini ada fasilitas lapangan tenis. Ini juga ada tempat tiket. Itu
kita lihat ya tarifnya, tiket masuk mobil 10.000 ya Pak? Iya. 10.000, motor dewasanya 20. Dewasa 20 ya? Iya. Jadi kalau mobil isinya 4 orang? Jadi 50. Oh, 50 ya. Gitu. Jadi mobil dan orangnya dihitung. Bentar ya Pak ya, saya izin ke dalam Pak ya. Oke, siap ya. Kita coba ya masuk ke dalam. Dan di sini kita lihat udah ada pondok-pondokan ya guys ya. Ini kita puterin dulu ya guys ya. Puterin dulu ke sini. Ya. Ini ada kantin juga. Kita lihat kalau dulu sampai ujung ya guys ya, sampai ujung cuma sekarang udah kebelah sama tembok ya, kebelah sama tembok. Ini bisa kita lihat kalau dulu sampai ujung nih, jadi pondok-pondokannya banyak. Dan juga di ujung sana ada air panas yang sekarang udah jadi pantai Sukamaju Indah. Sini asik kalau buat bersantai sama keluarga ataupun sama apa ya, sang pujaan hati. Ini kita lihat pantainya lagi surut ya guys, pantainya lagi surut, pantainya lagi surut. Jadi dengan tiket tadi ya, mobil 1 dewasanya 2 itu 50.000 guys. Ini ada spot foto ya, spot foto kita akan coba untuk naikin. Ini memang surut nih guys. Iya, surut ini. Kita lihat. Ini kayaknya harus memerlukan perawatan nih guys ya tempatnya. Pantai Puri Gading. Tapi asik juga ya dikasih kayak gini karena ini baru guys. Ya, ini baru. Ini pantai pertama dari jalan RE Marta Dinata. Itu di depan kita itu pantai Sukamaju Indah. Ya, itu muara sungai, Sungai Pasirah Marga. Dan di ujung sana itu guys ya, di ujung sana itu wisata pemancar. Mungkin di video gue sebelumnya udah ada ya situ ya. Kita lihat ini pelabuhan panjang. Dan sampai di mana? Daerah tempat wisata Pasir Putih itu yang banyak kapal-kapalnya di sebelah sana itu guys. Ini kita lihat kesunyian Pantai Puri Gading. Ya. Kesunyian Pantai Puri Gading. Jadi dari sini kita udah bisa ngelihat ya. Sunyinya Pantai Puri Gading dan memang tempatnya cocok banget buat istirahat. Kalau di sana biasa kita deket pangkalan kapal polisi itu ya, yang pada sandar, kita biasa mancing di sana guys. Cuma memang kalau di laut nih ikannya banyak, tapi kok kayak nggak memakan kail ya guys ya, bener nggak? Mungkin teman-teman bisa nulis di kolom komentar. Oke, setelah kita puas tadi main-main di apa ya, kayak semacam dermaga ya, dermaga yang menjorok ke laut, kita muter sampai ujung ya. Ada apa aja sih ya? Kalau dulu di sini nih banyak mainan anak-anak sini guys. Jadi kalau hari Minggu pagi tuh rame banget di sini anak kecil. Kalau orang dewasa malam ramainya guys. Mobil-mobil memang nggak seramai pantai-pantai yang lain ya, karena memang di sini seperti ini guys, seperti hanya tempat
buat bersantai aja ya, lihat pondok-pondokannya ini. Bukan pantai tempat bermain seperti di Mutun ataupun di Sari Ringgung ya, yang punya pasir putih. Kalau di sini nih memang kondisinya seperti ini guys. Ini kapal-kapalnya pada miring karena ini ya guys ya, surut. Kalau pantainya nggak surut, kapalnya pada ngapung ya. Iya, kita lihat ini mulai pasang. Lihat banyak pak polisi juga di sini guys. Kita lihat ya, banyak yang pada mancing, airnya keruh nih guys, banyak yang pada mancing. Oh ini pos polisi nih guys, ya ini toiletnya juga. Gitu guys ya, dengan uang 50.000 untuk mobil dan orang dewasa 2 orang tadi ya, mungkin teman-teman bisa ngeliat tabel tiket masuknya di depan di pintu masuk, udah bisa menikmati keindahan Pantai Purigading yang ada di Kota Bandar Lampung ya. Ini ingat pantai pertama guys, walaupun sebelumnya lokasinya ada di Pantai Sukamaju Indah ada guys, tapi menurut gua pantainya lebih worth it ini guys ya. Bisa lihat ini teman-teman tadi videonya sangat sunyi banget ya di sini ya, cocok lah buat teman-teman yang pengen ngobrol serius gitu sama pasangannya ataupun sama sekedar sama teman-temannya lah ya. Cuma jarang biasanya di sini nih pada pasangan semua yang datang. Oke ya, mohon maaf kalau sepanjang video ada salah-salah kata. Kritik saran silahkan tulis aja di kolom komentar guys. Atau teman-teman ada yang mau request pantai mana lagi yang mau direkam gitu kan? Kritik saran silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video Mas Super Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Maju terus Kota Bandar Lampung.